Hi guys, good morning. Welcome to Al Malik Bin Channel. Jadi hari ini kita mau nge-review sesuatu makanan. Kalian udah pernah belum lihat makanan ini? Ini dia makanannya. Jadi kemarin aku jalan-jalan ke supermarket di Batam dan aku melihat, ih, ini kok lain Oreonya, modelnya kayak gini. Jadi coba aku beli. Dan setelah aku beli, kita unboxing sekarang. Kita rasain kayak mana rasanya. Tapi bentar, aku ambil minum dulu. Nah, udah ambil minum. Dan ini dia. Kalian udah pernah lihat belum? Nih. Ini adalah Oreo Blackpink. Tulisannya apa ini? Bahasanya bahasa Thailand, gak ngerti aku. Gak ngerti aku bahasanya. Bahasanya bahasa Thailand semua. Yang jelas di sini tertulis Blackpink Oreo Jennie. Your Oreo scan here. Your Oreo moment with Blackpink. Jadi di kemasannya ini warna apa namanya biskuitnya itu yang biasa hitam. Ini warnanya merah jambu tapi krimnya hitam, woi. Jadi kita rasain aja ya. Apa lainnya tulisannya? Apa disuruhnya baca bismillah dulu sebelum makan? Apa halal ini, woi? Tapi ada tulisannya SNI. SNI Mondelez. Mana tulisan halalnya? Sekarang kita cari dulu tulisan halalnya. Di tulisan halalnya kok nggak ada ini? Apa aku yang nggak nampak atau memang nggak ada? Hati-hati penipuan. Oreo tidak pernah memasukkan kupon undian berhadiah dalam kemasan. Tuh, dengar ya guys. Tunggu dulu, kita cari dulu kemasan halalnya. Gimana kemasannya? Gimana tulisan halalnya? Gak ada, wey. Apa mataku yang gak nampak? SNI Indonesia diproduksi oleh PT Mondelez Bekasi. Oh, dari Bekasi. Biskuit sandwich. Udahlah, kok di Indonesia gak mungkin gak halal ya kan, wey. Ini kita baca bismillah aja lah ya. Ini tulisannya, ha? Ngerti kalian? Aku gak ngerti. Gak ngerti bisa ditranslate lain hal. Nah, tulisannya kayak gini. Oke, langsung aja kita buka, woi. Bismillahirrahmanirrahim. Wanginya tetap sama ya, kayak Oreo biasa. Nah, kayak gini deh dalamnya. Wanginya kayak Oreo biasa dia, guys. Kayak Oreo biasa dia, weh. Ini warna pink. Bentar ya, kita ambil. Kita ambil baju yang pink juga makannya. Ecek-eceknya ini serbetnya lah ya, karena aku gak ada tisu. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita buka dulu. Oh, dalamnya kayak gini, weh. Aduh, jalan ya. Ah, payah kali pakai serbet ini. Dalamnya kayak gini, woi. Dia krimnya warnanya hitam. Tapi biskuitnya warna merah jambu. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba krimnya dulu. Review jujur ya, woi. Krimnya itu lebih enak yang putih sih menurut aku, cuman kalau yang hitam ini rasa kali menteganya kayak berminyak gitu, mungkin kayak minyak nabati mungkin ya. Rasa minyaknya ya di lidah kayak di langit-langit kayak
kayak lengket gitu krimnya, kayak berminyak dia. Lebih enak yang putih sih menurut aku, cuman bentuknya memang cantik karena dia warna merah jambu. Wangi kok, wanginya kayak udah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kok rasanya kalau digabung sama biskuit. Kalau digabung sama biskuit, minyaknya hilang. Enak kok. Kalau digabung sama biskuitnya, minyaknya hilang. Coba kita dorong pakai air putih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak kok weh. Tapi dia harus dicampur sama biskuitnya. Kalau krimnya aja kita makan kurang enak karena terasa apa namanya? Terasa apa namanya? Terasa minyaknya. Banyak kali bilang, mungkin harus makan satu lagi. Okay lah boy, menurut aku Oreo ini untuk kemasannya nilainya 9,9. Tapi untuk rasanya dibilang gak enak, enggak ya. Rasanya enak kok, cuman dia sama kayak Oreo yang lainnya. Bentuknya aja yang spesial. Untuk rasanya aku kasih nilai 7,5. Untuk krimnya aku kasih nilai 6, maaf ya. Karena aku kurang suka krimnya aja tuh banyak minyak. Atau makannya memang gak boleh dipisah kali ya. Jadi untuk anak-anak, jangan harap kalian bisa enak makan krimnya, karena kalian akan kurang suka. Menurut aku, dia harus dicampur sama biskuitnya. Harganya pun murah kok, masih di bawah 10.000. Yaudah lah untuk Kak Jenny, Kak Jenny Blackpink, makasih ya. Udah lengket di kemasan ini. Jadi cantik Oreo ini. Merah jambu dia. Kita minum lagi. Jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan kalian share. Kalau kalian suka sama video aku ya woy, nanti kita buat lagi video-video lainnya. Kalian komen apa yang mau aku bikin. Jadi aku bikin makan dari gigi kelinci. Oh.